Amalan yang paling utama di Madinah dan Makkah ketika umroh apa, Pak Ustaz? Begitu sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa segala doa, setelah diletakkan itu ini segala macam, ziarah ke makam Rasul. Karena Abdullah ibn Umar setiap dia pulang dari dagang, dari bisnis, dia tak pernah langsung ke makam Rasul mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakr as-Siddiq, assalamualaikum ya Umar ibn al-Khattab. Salat sunat tahiyatul masjid di masjid, terserah dulu apa tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dulu, menghormati masjid. Kalau bisa duduk di taman raudhah, tapi jangan gara-gara mengejar raudhah, menjegal orang, menyikut, menyipak, menanduk. Salat sunat di taman raudhah sunat. Menyakiti orang Islam haram. Gara-gara mengejar yang sunat yang haram dilakukan, hilang pahala sunat itu gara-gara yang haram. Memperbanyak tasbih di dalam. Di Madinah banyak selawat. Allahumma shalli